Selamat tengah hari dan salam sejahtera. Bersama saya Marzella Sigai, ini Ringkas TVS. Ikuti paparan berita ini. Jumlah mangsa banjir di Pusat Pemindahan Sementara PPS di Sarawak semakin menurun. Selepas 42 lagi mangsa dibenarkan pulang ke kediaman masing-masing, ini menjadikan keseluruhan mangsa yang masih berada di PPS seramai 486 orang berbanding 528 pada Isnin. Laporan itu tadi mengakhiri Ringkas TVS. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di saluran 122. Saya Marzella Sigai, salam hormat dan jumpa lagi.